di sini ada Lala dan juga Rata. Mereka akan membersihkan sampah di lantai dan juga kamar dan ruang tamu dan lantai. Oke, kita baca bersama-sama ya bukunya. Aduh, petik Rata, Kak Lala kok buang sampah sembarangan sih? Lala membuang bekas kerupuk susunya di lantai. Lala jadi malu. Nah, begini baru benar. Kemudian Lala membuang kerupuk bekas susunya ke tempat sampah. Lala membisikkan. Iya, Lala membisikkan sesuatu kepada Rata. Kira-kira apa ya? Iya, pasukan pembersih sampah siap beraksi. Nah, ternyata Lala dan Rata menjadi pasukan pembersih sampah. Mereka akan bersama-sama membersihkan sampah yang ada di rumah. Oh, banyak sekali sampah tersembunyi. Lala membersihkan bawah tempat tidurnya. Ternyata banyak sampah yang tersembunyi. Raka juga membersihkan rak bukunya. Ternyata banyak sampah yang tersembunyi. Wah, jadi banyak barang yang tidak perlu. Lalu melihatnya setelah dibuka, ternyata banyak barang yang tidak perlu. Ya ampun, sampahnya dikumpulkan. Akhirnya sampah terkumpul semuanya dan banyak sekali ternyata sampahnya. Wah, rajinnya ibu. Kita berburu sampah di ruangan lain yuk. Siap, sahut Lala dan juga Raka. Ibu mengajak Lala dan juga Raka untuk membersihkan sampah tempat lain. Membersihkan bawah tempat tidur. Ternyata mereka memerlukan apa ini? Senter untuk bisa melihat sampah yang tersembunyi di bawah tempat tidur, di bawah kolong ya. Apa yang Lala ketemukan di saku baju? Sampah bekas permen. Dan apa itu di sela-sela sofa? Ada sayuran. Iya, di kulkas ada sayuran yang sudah tidak bisa dimakan. Di sofa ada amplop yang sudah tidak terpakai. Dan akhirnya mereka selesai menjadi pembasmi sampah dan berhasil mengumpulkan sampah-sampah yang tersembunyi di sudut-sudut rumah. Wah, Lala dan Raka hebat sekali ya. Kemudian sampahnya dipilah-pilah. Ada tempat sampah yang berwarna merah dan biru. Merah dan biru. Merah untuk sampah dari plastik dan biru untuk sampah dari kertas. Nah, demikian buku cerita Lala membersihkan sampah yang kita baca pada pagi hari ini. Kita harus rajin membersihkan sampah agar lingkungan kita tetap bersih dan juga sehat, apalagi di musim pandemi seperti ini. Dan lorong dan pintu masuk juga. Benar sekali. Di musim pandemi seperti ini kita harus rajin mencuci tangan agar kita sehat dan tumbuh besar. Iya, dan terhindar dari virus corona. Bagus sekali teman-teman. Ingat ya, teruslah membaca buku cerita dan jadikan membaca buku sebagai kegiatan yang menyenangkan. Dan jadikan juga sebagai kebiasaan yang mengakar di keluarga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.